Jadi, barusan atau dari tadi, aku berani banget, ya kan, mengkolom chat tentang kontroversial Sachika Amane menjadi Third Kamen Rider. Inilah dia segmen baru Hot Discuss. Di mana kita mendiskus yang sangat panas. Asik ya kan? Oke, ini segmen baru khususnya untuk aku sendiri. Jadi aku bisa memulai dengan tenang dan sangat panas. Wow, gila. Dan ini cuman ya senang-senangan doang, suruh-suruhan doang. Oke. Jadi aku ada beberapa hal yang aku sampaikan pada video ini yang sangat kontroversial, yang sangat berteori tentang Kamen Rider Gabu sepanjang seriesnya berjalan, masih ongoing, itu ya masih sekeluaran macam-macam teori, macam perdebatan yang luar biasa. Nanti aja apa kemarin ada final stage show form dari Kamen Rider Gacart itu sudah aku buat ya kan. Dan itu wow. Gue sudah banget dan wow gila. Oke. Okay. Kita lanjut aja. Jadi aku bahas yang pertama terlebih dahulu. Yaitu, nah ini. Aku berani banget, komen seperti ini. Kenapa kok pada nggak suka ya kalau Sachika Amane jadi Kamen Rider? Padahal itu sudah ada patternnya atau formulanya. Loh ya, ingat yang penting itu story. Ada story is king ya kan. Rajanya adalah story. Direction dan eksekusinya atau pengemasan itu dengan baik dan benar. Hal itu beda dari Kamen Rider yang lain-lainnya. Beda dan unik maksudnya. Sudah aku jelaskan videoku yang video yang ini terus akan lebar ya kan, terus ada ya kan. Nah banyak lagi tuh nggak usah, itu masalah yang lain. Nah, kenapa akan Reza ya kan tuh mengungkit-ungkit lagi hal seperti ini, padahal ya kan lo tuh suka atau tidak suka lo harus terima dengan realitanya, dengan formula, dengan patternnya, ya suka nggak suka lo harus ada, lo harus terima, ya. Nah, jadi karena itu si Sachika Amane itu pasti akan menjadi Kamen Rider. Masalahnya ada pada eksekusinya, pengemasan antara perjuangan atau proses menjadi Kamen Rider itu seperti apa? Apakah seperti Kamen Rider Majido ataukah seperti Kamen Rider Heisei fase 1, Kamen Rider Heisei fase kedua, atau memang ada formula baru dari era Reiwa yang tidak ada di Heisei 1 dan Heisei kedua, atau ada penggabungan kedua era tersebut, itu masih perlu dipertanyakan kepada pihak penulisnya, yaitu Bu Junko Komura ini. Maka dari itu, aku tuh memang sangat skeptis dengan heroin yang menjadi Kamen Rider, dan ada orang skeptis dengan apa sih heroin itu apa sebaliknya diri sama dengan diriku pokoknya. Ya, jadi begini, ya kan, jadi begini, heroin itu, ya kan, itu memang patokannya dulu itu waktu Heisei pas 1 aku lihat sekilas itu memang patokannya itu tidak menjadi Kamen Rider. Kenapa kok ada Kamen Rider female? Itu asal muasalnya gimana? Asal muasalnya itu masih perlu dipertanyakan, dan itu adalah hal yang baru dan itu teruskan sampai sekarang. That's right ya, itu sampai sekarang.
mau mau dimanapun kau berada, pasti ada female rider. Nes ya, Nes ya. Itu mulai dari fase 1, fase 2, sampai rewah sekarang, itu ada semua. Ya, itu heroin, itu heroin. Terus itu adalah dari pandangan aku. Ya. Terus sebenarnya adalah masalah story, ya kan? Jadi kalau misalkan ini misalkan aja ya, misalkan Sachika Amane menjadi Kamen Rider, maka penting adalah story. Ceritanya tuh beda dan unik dari Kamen Rider sebelum-sebelumnya. Itu maksud aku. Yang kedua adalah masalah direction. Acting itu penting. Oke. Okay? Dan eksekusi dengan pengemasan itu baik dan benar. Itu sudah clear di situ. Andaikan Sachika Amane tidak menjadi Kamen Rider atau Third Rider di series Kamen Rider Gabu, maka akulah yang jadi plot twist. Maka itu plot twist bagi diriku sendiri. Nas ya. Rata-rata merasa Sachika Amane itu teori itu nggak jadi Kamen Rider. Oh, teorinya itu begini dan begini. Memang. Dan di opening aja itu sudah ada menandakan, oh seperti ini. Oh harus seperti ini. Nah, aku jabarin di sini ya. Terus sedikit ini. Dia menjawab ya. Terus kita jelaskan dulu panjang lebar dari opening. Saya nonton openingnya. Awal akhir saya nonton. No skip saya. No skip saya. Dan itu memang dijelaskan dengan baik dan apa ya, panjang dan padat menurutku. Padat, penjelasan padat banget. Ya. Nah itu ngerti gue. Masalahnya adalah ekspektasi. Itu sih, ekspektasi. Jadi lo apa lo harap ekspektasi? Gue tuh pengen ekspektasi heroin, tetaplah heroin. Heroin itu tidak boleh menjadi, tidak boleh atau tidak menjadi Kamen Rider. Lo tuh sebenarnya nggak boleh menjadi Kamen Rider karena gue sudah nek dengan Kamen Rider female mulu. Tidak boleh, tidak menjadi itu beda katanya. Bahkan formula sama sekarang ya, itu female rider itu sangat gemar oleh banyak orang penggemarnya. Bagi entah tuh cewek atau cowok tuh banyak penggemarnya. Bagi heroin tuh sangat jago atletis, jago action, jago fight ya. Ya mungkin ada seni bela diri juga di dalam cewek tersebut tuh mesti ada. Kalau ada di dalam seni bela diri di dalam cewek tersebut atau heroin tersebut, berarti itu tidak ada dalam. Ini memang sangat kita dengan itu sadari. Mau cewek, mau cowok itu ada seni bela diri. Makanya melawan female Kamen Rider atau female rider itu pasti ada. Oke. Okay. Makanya aku gak, kenapa heroin itu patokannya dari Kamen Rider. Itu kayak anak-anak gitu ya. Gue tahu paham anak gitu. Karena masalah ekspektasi. Lo berekspektasi heroin oh, tidak boleh menjadi atau mendingan lo nggak boleh menjadi Kamen Rider. Masa Kamen Rider dulu-dulu ya kan? Itu agak gimana gitu. Oke. Nih. Nah. Gue sudah bahas secara lengkap Third Rider praktisku gimana. Gue jelaskan nih. Bahas kontroversi karakter Sachika Amane. Nonton ya. Kotor saja habis ya kan. Panjang banget. Memang sangat bertele-tele. Tapi yakinlah kalau bagian ini, bagian yang gelembung-gelembung kuning ini, yakinlah dia akan jadi Kamen Rider, female rider. Itu sudah patternnya, itu sudah formulanya. Lagi-lagi, ini aku bertele-tele lagi. Suka nggak suka, tetap lo harus suka. Gimana pun caranya, tetap jaga ekspektasi.
Oke, paham paham ya. ya. Aku aja itu gue mengekspektasikan tinggi, bukan rendah. Karena lagi-lagi gue itu bukan masalah plot cerita yang wow, tapi masalah sinematografi, koreografi fighting yang sangat keren, padat banget. Story itu nomor dua. Ya kan? Nah, tapi sekarang gue itu memberikan story-nya dulu. Story pertama, baru fighting. Yang terbukti menonton Kamen Rider Gabu, series-nya itu sangat bagus. Bukan bagus banget ya, sangat bagus. Dan kalau misalkan dibandingkan itu dengan Kamen Rider Gits, ya ini mungkin adalah upgrade-nya. Itu sudah aku jelaskan di review episode 1. Nice ya. Lagi-lagi, oh kan. Nanti hang up. Dan ini memang sangat-sangat gimana itu ya. Sangat gimana dan perlu kalian ketahui kalau ya kan, lagi-lagi dia dianggap subjektif Pak ya. Ingat ya, subjektif itu adalah masalah ekspektasi. Ya kan? Ya, jadi misalkan lo nonton Joker kedua, Fury Edu, ya kan? Lo ekspektasimu gimana? Lo dari ekspektasi dong nonton film. Apa lo ekspektasi lo mesti harus tinggi? Ya kan? Sebagai fans superhero, sebagai fans Marvel atau DC, itu pasti tidak menjadi ekspektasi. Pasti ekspektasinya itu pasti sangat tinggi langit. Pasti. Ya, betul kan? Dan gue itu suka Kamen Rider. Ya kan? Makanya gue ekspektasinya itu tinggi banget. Meskipun dia mencari Sachi Kamen untuk menjadi Kamen Rider, yang gak peduli, suka gak suka, tetap suka gue. Karena sudah ada pattern-nya. Kecuali ya kan, itu pada series Kamen Rider Saber. Jujur aja, aku gak tonton Saber, ya kan, tapi ini, sebenarnya aku buka dulu, ini memang butuh pecahan luar biasa nih, ya kan. Jadi Anak Cyber itu tidak memakai rider-nya itu, ada protagonisnya itu memakai cewek atau gitu, heroin-heroinnya itu memang tetap heroin biasa gitu. Ya kan? Apakah penggambaran itu memang jelas? Ya jelas. Heroin itu heroin. Dia enggak punya senior bela diri, tidak mempunyai gimana-gimana, dia cuma mengandalkan direction dan juga eksekusi yang matang. Itu plot cerita, eksekusi yang matang, lo tinggal developing karakter yang matang, lo tinggal pengemasan yang indah dari karakter tersebut, ya kan, seperti anime, seperti live action, ya kan, itu seperti itu, ya kan. Tapi nyatanya Kamen Rider is the Kamen Rider. Ya, itulah Kamen Rider sama sekarang. Ya, Kamen Rider itu harus banyak. Padahal Kamen Rider itu mending tuh nggak usah banyak-banyak. Takutnya kalau kebanyakan Kamen Rider atau kebanyakan karakter secara direction, secara eksekusi, lo pasti akan berantakan. Tahu lah ya. Bukan kids ya, tapi ada seperti itu. Kenapa? Ada gak sih kebanyakan karakter tapi di-develop dengan baik? Contohnya adalah Avenger Infinity War, itu sangat-sangat di-develop dengan baik dan benar. Dia karakternya tuh banyak banget. Dia baik dan develop karakter, action juga bagus, gila. Terus endingnya juga itu open ending, agak jari-jari, jadi debu, itu sangat keren banget ya kan. Kenapa nggak diimplementasikan Kamen Rider Gears itu memang nggak bisa, karena ketinggalan zaman. Jepang dengan Amerika itu memang jauh. Jauh.
masa CJ aja itu masih sama-sama aja. Ya lo nonton aja episode 9 Guru Kian, pasti ada CJ-nya tuh, apa previewnya tuh ada CJ-nya, meskipun lagi-lagi itu masih ada robot itu tuh ada, robotnya tuh ada, cuma ada CJ-nya masih kasar lagi, ya kan? Untuk skala series itu oke, tapi untuk movie itu agak bermasalah, begitu, ya kan? Lagi masalah ekspektasi, begitu. Oke, sekarang aku ngabarin lagi ya kan? Sekarang aku ngomong lagi ya. Akhir-akhir ini cuma ganti penempatan atau posisi writer-nya aja. Cuma itu first time secondary writer. Itu contohnya seperti kayak kemarin seri sebelumnya, Kamen Rider Majito, ya kan? Itu cara pengemasan cerita, karakter, dan bagaimanapun itu sangat jelek banget menurutku. Jujur aku tuh jelek banget, bikin kayak muntah sumpah aja. Muntah. Kenapa? Karena dia tuh cuma gitu-gitu aja dengan Atropos melulu, ya kan? Gak ada lagi dia Atropos dengan Rin Gudo, gak selesai sampai tamat pun gak selesai. Kalau punya aja tuh sama Atropos yang kita harapin itu gak terwujud. Jadi apa? Lagi ada masalah apa? Masalah ekspektasi. Ekspektasi kita itu ketinggian. Kalau kita ketinggian, jadinya kayak begini. Gacar, ya kan? Jaga ekspektasi, oke, aku jaga ekspektasi. Apa memuaskan ekspektasi kita? Enggak. Tidak 100%. Bahkan menyentuh 80% aja, enggak nyampe. Digacar, ya kan? Itu gimana dengan gabu? Gimana? Agak-agak itu gimana? Itu sangat sedih banget. Sangat hot banget sekarang ya. Ada lagi. Ford Rider. Ya kan? Ada Ford Rider. Bukan di era HC mungkin. Third Rider. Banyak banget Third Rider. Ya kan? Dan sebagainya lah pokoknya. Mau itu figuran, pemain figuran, pemain cadangan itu terserah pokoknya. Oh tetap aja heroine is heroine. Ada nggak sih heroine yang tidak menjadi Kamen Rider? Ada. Kalian lupa nggak sih series Kamen Rider Kids punya heroine bernama Sumuri? Dia di seriesnya itu tidak menjadi Kamen Rider, tetapi dia mempunyai kayak skeptis gitu sifat sisi gelapnya. Itu yang bikin orang-orang tuh benci dengan karakter Sumuri ini. Yakinlah, ekspektasi sekarang hancur karena Sumuri mempunyai sisi gelapnya, sisi darknya. Yakinlah seperti itu. Ya kan? Aku pun ya biasa-biasa aja sih. Story-nya juga biasa, tapi action-nya tuh bagus. Jadi, Kids itu untungnya aksinya itu bagus-bagus semua. Malah konsisten. Aku bilang itu enggak konsisten, malah masih konsisten. Kalau saya nge-rewatch di RTV, konsisten. Oke, okay, that's right. Oh, saya lagi ya kan. Itulah rewa. Jadi, kecuali cyber sudah lagi ya. Dan sebagainya kan. Nah kalau cyber itu, Kamen Rider cyber, itu heroinya adalah, yang menjadi Kamen Rider adalah villain. Ya kan? Heroin menjadi Kamen Rider itu adalah villainnya. Siapa Kamen Rider Sabela? Dia kan villain untuk Kamen Cyber. Coba koreksi aja ya, di bawah komentar bawah ya. Koreksi kalau aku salah, ya kan? Sabela. Jadi Sabela tuh jadi kubu jadi baik, pindah kubu nggak sih Sabela itu? Maksudnya pindah kubu ya, masalah ya, dibaikan ya. Good to, apa? Villain to good ya kan? Ya, itu sih. Enemy to hero. Villain to hero. Gitu. Nah, ini aku jawab lagi. Ya. Heroin yang tidak menjadi Kamen Rider itu bagus-bagus saja. Dan fresh menurutku. Ya kan? Kalau misalkan itu ada
fresh lagi. Itu kapan lagi kita mempunyai heroin yang tidak jadi Kamen Rider? Kalau nggak jadi Kamen Rider itu gitu-gitu aja formulanya dan patternnya dan juga gitu-gitu aja dan itu jadi bosan, jadi boring, jadi enak, ya kan? Maka dari itu yang harus dilakukan adalah Kamen Rider harus reboot. Dalam hal apa ributnya? Dalam hal ceritanya. Bukan masalah franchise-nya. Gitu ya. Ribut dalam hal story-nya. Lalu story yang lebih pakemnya Kamen Rider MC-nya sama Kamen Rider yang figuran itu bisa. Heroin itu menjadi non-Kamen Rider itu bisa. Bisa banget. Oh, ini ribut story. Reboot story, bukan reboot franchise Kamen Rider, bukan, ya bukan. Kalau misalkan Toei mau hiatus, ya silakan saja hiatus. Tapi kita nggak pengen Kamen Rider hiatus, bukan. Tapi kita pengen story yang benar-benar kita tuh berbeda dengan fresh, start dengan Hollywood, start dengan Hollywood. Dan saya sekarang bergabung. Itu sudah setara dengan Hollywood karena dia sudah referensinya itu seperti superhero. Aku memuji dia seperti Spider-Man. Dia Batman referensinya. Lalu gue suka perpaduan tersebut. Interaksi dengan heroin, dengan si Hanto Karakid, dia tuh suka banget gue. Itu ya lumayan fresh, one fresh banget. Ayo misalkan ini sampai berapa tahun ke depan nih, ini story ini kan basi banget menurut gue. Basi dan template. Template basi, terus udah kayak rusak, udah kayak gitu, udah kayak gimana. Gitu loh. Jadi sekali lagi, dan ini gue sangat bingung banget kalian, bukan? Gila. Jadi, kadang-kadang itu maksudnya ekspektasi. Ekspektasi kalian tuh harus dijaga. Lagi bilang subjektivitas, ya kan? Aku tahu itu suka nggak suka itu masalah subjektivitas, tetapi nyatanya itu harus terima, ya kan? Nah, lagi aku mau sekali ya, ini bertele-tele pastikan. Andaikan kalau sesikaman itu tidak menjadikan nader, jadikan plot twist bagi diriku, karena sejujurnya kok murah, itu pasti ada sisi plot twist-nya. Yakin gue. Karena yakin, beberapa tahun kemudian, penulis Yuya Takahashi dan penulis Bujung Komura akan duet. Pasti. Karena yakinlah mereka berdua ini sedang bertarung. Sehat. Ya kan? Mereka sedang bertarung. Ya kan? Produsernya Nomita KB, itu pintar banget ambil Bujung Komura. Gila. Jadi jangan main-main dengan Bujung Komura, penulisnya sangat serius, ya kan? Jadi ekspektasi harus tinggi, bukan rendah. Mau kalian apakan ekspektasi kalian? Enggak melainkan cuma seru-seruan, hiburan, terus jadi fantasi, ya kan? Itu doang. Fakting itu penting, ya kan? Fakting penting. Kita sudah ngomongin di video sebelumnya. Ini memang hot discuss aja. Sama. Gue tuh ngomong bertele-tele sampai berbusa-busa. Itu tuh bilang, ini subjektif pak ya kan? Subjektif. Dalam artian, suka gak suka, itu tetap suka. Dan, aku aja gak suka DC, tetap nonton DC. Hasilnya apa nonton DC? Tentunya film Black Adam. Tentunya bagus banget. Bisa sepuluh belum mengenal sepenuhnya DC. DCU. Itu belum mengenal, tapi secara film itu bagus banget. Black Adam. The Flash. Ya. Seperti itu. Sama seperti Kamen Rider. Anda suka menyentuh Kamen Rider, pada Anda harus menerima hal-hal yang itu. Oke. Pada sebenarnya memang yang saya harap, gimana lah ya. Lagi yang maksud ekspektasi dan salah story. Story-nya harus benar-benar fresh. Ya, terus yang menurut gue ya, itu aja sih.
ya kan. Aku ada, masih ada beberapa hal sih, beberapa hal aku bahas ya kan. Dia mau bahas ini sih, bahas ini cuman nggak jadi sih gue. Ya terakhir aja lah ya. Aku tadi sudah, karena aku sudah denger lagu Godbus ya kan. Ya itu dengan Godbus lumayan enak, tapi gue masih sangat disayangkan masih belum pekat di telingaku. Pekat dot aku masih belum ya, belum enak gitu. Belum terbiasa. Beda dengan Gits dan Gacart. Kalau Gits itu lebih kayak, oh ini Gits keren banget, wow keren. Terus kalau di Gacart juga, wow ini baru keren, ini baru keren, ini baru keren. Kena nih di hati, kena nih. Kalau di Gabut kayak bingung banget. Ribet, jelimet kata-katanya. Gila lo, harus dengerin berkali-kali sih kalau pusing. Baca sih menurutku. Terus di apa lagi? Nah, gue tuh gak sengaja nemu YouTube dari Pada Kopi Official, kalau gak salah ya. Itu bernama Traslas, dari Truslas ya, Traslas TK, ya kan. Ini nyanyikan oleh Kuda Komi sendiri, ya kan. Itu nyanyi lagunya gila, bagus banget, gila. Bagus banget, mind blowing, dan bikin gue kayak, ini better sih, better version sih, gila. Gue bisa mengerak gitu dengan tenang, nyaman, dan enjoy. Ini bahkan jauh lebih enjoy daripada originalnya. Karena kalau original ada suara notasi kan yang noras, yang tuh bikin kayak, hah? What? Bikin kayak, kok gini? Kok kayak kurang, ketuk aja kok masih kurang, gitu. Oke, okay, sangat bersyukur teman-teman ini rilisnya di 6 bulan kebelakang ya. 6 bulan yang lalu, gue sangat bersyukur ya. Gila, Gits emang bener tepat sih Gits ya. Harusnya dirilis di kamar official nih. FK nih si Kota Komi version ini. Oh, gila, harus dirilis di official kamar writer nih. Gits ini, wah, harus. Gila. Awal aja dari aku, akan tutup dengan Traslas ya. Jadi, Traslas. Gila. Kita buktikan aja nanti ke depannya. Kalau misalkan aku salah, ya buktikan diriku plot twist. Ini podcast yang bertele-tele. Ya, gue masih episode 1. Jadi aman. Next, mungkin masih apa lagi. Entah, gue lemes. Lemes. Kamu dari Gabu tuh nikmati aja dengan kamu dari Gabu yang begitu biji pun lah, nikmati aja puding ya kan. Minyak puding kan, trader-nya, nikmati aja lah. Ya kan? Dari aku. Bye.